Halo, selamat datang di channel Kusasi. Kali ini saya akan berbagi untuk hasil fikus apa ya nih? Fikus ginseng orang bilang ya. Fikus ginseng yang ada umbi di akarnya itu. Saya kurang paham juga karena saya bertanya dengan teman-teman, ini jenis fikus yang berumbi itu namanya fikus ginseng. Karena saya sharing juga teman-teman. Sebelumnya saya juga udah update video untuk pas pengarahan cabangnya, prospek pengarahan cabang, terus prospek perawatan awalnya itu segala macam. Dan ini hasilnya kurang lebih prosesnya 3 tahun dari awal saya tanam sampai sekarang ini. Mungkin sekarang hasilnya ini udah masuk ke kelas prospek nanti kalau misalnya ikut ke kontes bonsai, karena sebagian rantingnya juga belum matang, ini hanya pengarahan saja, sekitar berapa bulan kemudian mungkin baru sudah oke. Atau mungkin bahkan bertahun-tahun lagi baru oke. Mari langsung aja kita lihat videonya. Oh, satu lagi, kalau teman-teman belum nonton pas prospeknya, pas pengarahan cabang itu, saya udah ada videonya di video saya sebelumnya. Nanti sekalian saya simpan di deskripsi alamatnya, nanti tinggal klik aja di situ ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.